Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan memberikan 89 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,32 triliun rupiah ke Ukraina untuk membersihkan ranjau darat yang dipasang oleh pasukan Rusia. Uang itu akan mendukung 100 tim penjinak ranjau seperti untuk penyelenggaraan pelatihan dan menambah lebih banyak personel Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan pada Selasa 9 Agustus 2022 bahwa mereka memberikan 89 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,32 triliun rupiah ke Ukraina untuk membersihkan ranjau darat yang dipasang oleh pasukan Rusia. Uang itu akan mendukung 100 tim penjinak ranjau seperti untuk penyelenggaraan pelatihan dan menambah lebih banyak personel Ukraina untuk melakukan pekerjaan berisiko di sekitar 16 juta hektar wilayah yang menurut Kiev telah ditanam ranjau oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan invasi Rusia ke Ukraina yang melanggar hukum dan tidak beralasan telah mengotori petak besar negara itu dengan ranjau darat, persenjataan yang tidak meledak dan alat peledak improvisasi. Menurut mereka, bahaya ledakan dari alat peledak itu telah menghalangi akses ke lahan pertanian yang subur, menunda upaya rekonstruksi, mencegah komunitas pengungsi untuk kembali ke rumah, dan terus membunuh dan melukai warga sipil Ukraina tak bersalah. Rusia sendiri dilaporkan telah meninggalkan banyak ranjau dan alat peledak lainnya ketika mereka terpaksa mundur dari Ukraina Utara setelah serangan awal gagal dilakukan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Rusia telah juga meninggalkan ranjau improvisasi yang tersembunyi di fasilitas makanan, bagasi mobil, mesin cuci, pintu, tempat tidur rumah sakit, dan mayat orang yang tewas dalam pertempuran melawan Ukraina. Sejak akhir Maret lalu, Ukraina telah menjinakkan sekitar 160 ribu ranjau, tetapi sekitar 5 juta orang Ukraina masih tinggal di daerah yang terancam oleh bom yang ditanam oleh Rusia, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.